Halo guys, balik dengan saya Rian di Senapan Arjuna. Ya, di video kali ini saya akan review senapan nih. Sekaligus ini siap pecah kirim ke Malaysia ya. Ini senapannya Predator OD32. Bisa dilihat ini senapannya, penampakan-penampakannya. Dari tampak tengah, depan, dan belakangnya. Nah, untuk saya akan jelasin sedikit spesifikasinya saja. Untuk larasnya ini panjangnya, bahannya baja, panjangnya 65 cm, bisa dilihat. Dan di bagian laras ini, di bawahnya ada cincin stabilizer, bahannya teflon. Dan ini tabungnya, tabung OD32 ya. Dan di bagian sininya kita di bawah tabungnya ada resleting tabungnya, udah ada resleting tabung di sini. Hand grip bawah tersedia di bawah sini. Rail atas tersedia di sini buat pemasangan teleskop. Dan di bagian kanan kita bisa lihat ini ada tarikan samping atau side slipper ya. Caranya tinggal tarik saja gini. Itu sudah masuk satu mimis. Cara mengcancelnya gampang saja. Kita di baliknya ini ada cancel kokang. Bisa di bagian sini, bisa di bagian sini. Cara cancel kokangnya kita tinggal tahan aja ininya. Lalu kita tembak. Nah, itu tidak jadi menembak ya. Dan di bawah ini ada hand grip, bahannya dari karet ya, bisa dilihat pegangannya juga enak. Untuk bagian pinjol ini, kalau ke kanan itu mengunci, kalau ke kiri itu tidak mengunci ya. Jadi aman banget nih untuk saat udah masuk satu mimis, bisa dikunci atau tidak dikuncinya itu terserah abang-abangnya ya. Dan di bagian belakang kita bisa lihat ini ada popor, popornya ini pakai popor CTR ya. Percetan itu kita tinggal tekan ininya, bisa dibanyu mundurkan sesuai abang, sesuai keinginan abangnya ya. Dan kebetulan nih senapan ini Predator OD32 diorder oleh bang di Malaysia ya. Buat abang-abang nih yang cari senapan atau ragu bisa kirim ke Malaysia, langsung aja nanti tanya di WhatsApp saya. Mungkin spesifikasi dari senapan ini cukup sekian saja. Dan senapan ini siap pecah kirim ke Malaysia ya. Mungkin untuk tanya-tanya lagi seputar senapan atau aksesoris lainnya, bisa aja langsung WhatsApp atau nanti komen saja di YouTube saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mungkin cukup sekian spesifikasi dari senapan ini. Saya Rian dari Arjuna Senapan mengundurkan diri. Salam satu laras.